Halo, Assalamualaikum sahabat Bubu, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi kira-kira ada apa ini? Jadi kita tuh mau unboxing paketnya Bubu. Jadi kan kemarin itu sebenarnya kan aku lagi butuh perlengkapan keperluan buku lahiran gitu kan, jadi pengen beli peralatan apa buat bayinya, terus apa buat keperluan kunci juga. Nah, kebetulan kemarin itu di video sebelumnya pas kita lagi cari Leon ya di part 2 itu kan ketemu sama bayi kucing. Nah, jadi ya kebetulan undercatnya ini tak kecil. Jadi bilang beli underpad. Oke, maksudnya kan ini banyak banget, kan mungkin ini underpad doang kan. Mohon doanya ya teman-teman. Sampai sekarang udah seminggu lebih, Leon belum juga pulang. Kita juga udah berusaha cari. Tuh, lihat ini sih, ada suami mimpi. Oke, ini kan lagi mau bongkar ya, nggak usah diliatin deh sedihnya. Aku kayak gimana, kehilangan anak aku yang paling aku sayangi. Apa ya? Hampir aja tuh, untung aja nggak kena. Wow, ini tuh buat, jadi ini tuh buat kalau Pugi, buat Pugi atau Bubu. Tadinya kan sebelum Bubu mau Leon dulu ya divaksin steril. Ini tuh buat apa namanya kak? Leher. Ya biar nggak jilat-jilat. Jadi kan katanya kan yang aku cari tahu tuh kalau steril itu kan di ada jahitan gitu ya. Ya biar nggak jilat-jilat nanti jahitannya sobek gimana? Tapi aku nggak tahu ini ukurannya, mudah-mudahan muat. Muat ya? Muat. Muat ya? Ini cobain ya ke Kugi. Kugi! Hei, sini. Dia lagi ini, lagi penasaran sama adik angkatnya. Kita cobain ke Kugi ya. Kita cobain ke Kugi ya. Gimana makanya? Kugi ini baru pertama kali ya. Gini ya, kalau nggak bisa. Bentar. Guys. Hey. Teman-teman. Kok sama tangannya sih? Kenapa sama tangannya? Kuki ini kayaknya masuk ke dalam mental ke ini aku. Ini sama Kuki masih kecil ke lehernya. Tada. Bete mulai kuku gibete namanya pasti kan Kugi guys ya. Oke, jadi ini selain unboxing paketnya Bubu, kita juga mau review barang-barangnya. Ini buat Bubu kan kan buat ya, tapi kan buat Kugi betul ya. Buat ya. Oke, satu. Apa lagi? Tada! Ini apa ya? Ini juga gak tau deh ini apa. Wow, cemilan! Nah, iya. Ini aku baru pertama kali banget nyobain cemilan ini. Jadi murah banget. Gak tau berapa. 900 perak. Masih ada 5, ada 4. Review lagi ya. Kugi! Hai, itu apa ya di kandangnya orok? Kugi! Nah, dia tahu nih kalau makanan. Sini. Dia tahu lah. Sini. Doyan gak ya?
Oke, nanti dilanjut ya, di balik kamera. Nah, ini tuh aku coba yang ini ada nutrisinya juga. Ini dari Cina sih. Ya alhamdulillah syukur kalau doyan. Wow. Ternyata dia suka. Ya, jadi teman-teman lumayan ini apa namanya? Meminimalisir budget di dompet. Ini ya pet snack. Ini bukan endorse loh ya. Bukan endorse ini. Nanti kalian bisa cari di toko mana aja. Ya kalian klik aja cemilan kucing. Nanti bakal keluar kayak gini. Oke. Dan apa lagi ya? Ini apa? Nah, krem. Cat lovers pasti tahu apa ini. Ini tuh mainan yang lagi viral buat Anabul, ya. Katanya sih ini dari bahan catnip. Ini katanya bisa dijilat-jilat, dan ini emang catnip itu kan apa sih, tumbuhan ya. Tumbuhan yang disukai oleh para kucing. Kita coba ke kugi-kugi. Ya Allah, anak pinter banget. Coba. Dijilat. Nah, ini tuh bisa ditempelin, teman-teman. Bisa ditempelin di tembok atau di lantai di mana kucing kalian sering di situ, maksudnya sering bermain di situ. Apa di dalam kandangnya juga boleh. Lanjut ya. Oh, dia mau dibuka. Tuh. Itu bukan bola ya. Ah, ini dia tuh kalung selayar ya. Tuh. Nah, kenapa aku beli ini? Karena di next video aku mau daftarin kudu sekolah. Nanti kita cari tahu sekolah mana yang bisa menerima kudu. Aku belinya sebenarnya beda warna, kalau nggak salah biru merah atau pink merah gitu. Mungkin nggak ada kali ya. Oke, tuh. Dan kenapa aku beli dua itu? Berbion satu. Mudah-mudahan si jodoh ya, tergantung ya. Ya, aku doain ya, kakak Leon pulang. Oke. Okay. Sini. Kayaknya Kugi bakal cakep banget pakai ini. Kakak butuh bantuan. Nah, ini di Kugi pakai sayur. Ini cakep banget nih, Mama Tita. Kugi pakai kalung baru. Kegedean, Kak. Ini udah paling kecil ya. Ini tuh kalung, kenapa kecil banget ya? Kayaknya loncengnya deh. Loncengnya ini, aku pikir bulatannya ini adalah kalung lehernya. Oh, ini ketinggalan. Berarti aku beli masing-masing 5. Nah, ini dia underpad buat para kucing. Nah, ini kan di kalau teman-teman beli di marketplace, beli underpass itu beda-beda ukuran. Ini aku beli 45x60 karena aku mau beli yang 60x60 tapi habis. Dan aku belinya dalam satu toko. Nih. Aman. Oke. Dan ini murah. Ada yang satu pack ya isi 10, tapi aku kayaknya 10 banyakan, jadi aku belinya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Okay. Masih ada ya? Banyak juga ya aku jajan. Nah, biasa ya, cat lovers, pasti kalau kalian punya rezeki, bener-bener buat kucing, bener-bener buat kucing, gitu, bener-bener buat Anabul. Dan ini yang paling penting adalah karena Anabul aku suka nguet-nguet sendal. Dan tadi buku, Kak,
Tadi pas kuliah, yang di buku itu jadi tas. Ada kelihatan kucing di buku aku. Dan dia nggak ngerusak sendal kakak juga. Kasur, ban motor, jok motor, ban sepeda. Siapa yang mau bertanggung jawab? Ya nggak bisa marah juga. Kugi! Kugi dipanggil mulu. Sini nak, ini buat kamu. Jadi tadi udah cobain ya, Kugi juga mau nguet-nguet ini gitu. Dan barang-barang aku pasti insya Allah aman. Terus tadi juga Kugi udah nyobain ini juga, minum, mau, lucu banget. Aku juga senang banget ngeliatin ini, lucu banget. Dan alhamdulillah, dari semua yang aku beli ini, yang aku order, check out ini, barang-barang perkucingan, Kugi suka gitu. Jadi bukan buat Kugi doang gitu. Kan karena Bubu juga lagi main. Terus ini buat generasi anak-anak Bubu juga ke depannya. Ya alhamdulillah ya, sebagai cat lover, kalau kucing kita suka, kucing kita senang, di kita juga senang gitu, di hati kita juga senang. Berapapun sedikit rezeki yang kita dapatkan, itu sebagian juga rezeki mereka. Jadi bagi para pecinta kucing, bagi pemilik kucing, jadikan kucing kalian itu, kucing kita itu, jangan hanya sekedar sebagai hewan peliharaan. Mereka akan ngerti kalau kita kasih pengertian, kalau kita kasih kepedulian gitu ya, kasih sayang. Ya anggap aja mereka adalah keluarga kita. Oke, selamat malam. See you di next video.